Oleh itu diberi jalan keluar. Sekiranya tak ada jalan, iaitu dengan berlaku perceraian. Dan Allah Ta'ala menyebut di dalam ayat ini, wa inna azamu talak, sekiranya kamu berazam untuk menceraikan isteri kamu, berazam nak berlaku perceraian, maka disebut oleh ulama, ya, talak di sini, ya, iaitu dimaksudkan dengan di sini, ya, sebagai talak yang bain, dia jadi talak yang bain. Maknanya kalau dia talak tu habislah. Dia talak ni ada dua, talak raj'i dan talak bain. Jadi jangan main-main bab talak ni. Keluar sok khabar. Dia bergurau dengan kawan-kawan dia. Dia kata apa dia ni, dia dah lepaskan isteri dia, kata dia. Tu dia. Sebanyak 3 kali kata dia. Lepas tu dia balik beritahu pada isteri dia. Isteri dia kata betul ke? Aku bergurau je, kata dia. Gua kalau saya isteri dia, gua kepala otak kau, kata. Kalau orang Melaka lah. Kahwin ni orang tak reti, nampak? Inilah masalahnya. Cuba kau pergi bergurau. Aku bergurau aja bermain-main dengan singa, pergi. Bawa suami pergi zoo, bang, masuklah bergurau. Ada benda boleh bergurau, ada benda Islam tak bagi bergurau. Jadi dah naik pergi jumpa qadi. Qadi kata memang jatuh. Habis. Ni dipanggil talak bain, dipanggil. Habis. Ada seorang telefon saya daripada KL, ustaz. Isteri saya dah menangis-nangis sendiri, kata dia. Apa pasal? Dia, saya dah tersalah cakap. Saya kata pada dia, kalau kau keluar rumah, maka jatuh talak, saya kata pada dia. Tu dia. Jadi, macam mana ustaz? Nampak? Dah. Kalau kau keluar rumah, kau jangan balik. Kau jangan balik. Tu dia. Macam mana ustaz? Saya kata ini, saya kata kamu kena rujuk dengan qadi. Sama ada yang kamu cakap ni dengan niat atau tidak. Kalau dengan niat, boleh jadi jatuh. Kalau tidak dengan niat, tidak jatuh. Pergi tanya qadi. Jadi dia pun tanya ustaz tu, tanya ustaz, tanya ustaz ni. Akhirnya, apa masalah dah selesai agaknya. Wallahualam, dah tak telefon saya. Isterinya, dia, isteri dia pun telefon saya. Macam mana ustaz? Saya kata begini-begini. Ada peluang perkahwinan itu masih belum lagi terputus. Sekiranya dia cakap itu hanya sebagai sindiran tanpa niat, dia tidak berniat untuk bercerai. Ni jaga baik-baik pasangan suami isteri.